saudara-saudaraku dan sobat-sobatku semuanya dimanapun berada, baik di rumah maupun yang sedang beraktivitas. Salam sehat untuk semuanya, agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi tentang jalan dan wisata. Yuk ikuti di channel kami Jalawis, tapi jangan lupa like, subscribe dan komennya. Terima kasih, tak tunggu lo ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya, tapi sudah selesai tak tunjukkan semuanya yang ada di seputaran lokasi Waduk Gondang ya. Itu tadi Mbak Wati mau pergi, gak tahu ke pasar atau mana, gak tahu. Sobat, memang banyak ikannya kelihatan nih, cepluk 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 gitu sobat. Ini sobat, taknan dari rumput ya. Ini ada rayon pojok ora ono kawulorian tanpa paset duluran. Mantap, tertarik itu sobat ya, bahasa-bahasa itu ya. Berarti padepokan ya, bukan klub musiman apalagi klub dadakan. Maksudnya apa sobat? Tulis saja di kolom komentar, barangkali bisa mengartikan itu. Saya sendiri ya mau tanya karena nggak ngerti sobat. Mantul ini kesannya ya, mantul. Ini juga kalau nggak salah ini sekolahan gitu, ada tulisan ini kelas 1, kelas 2, kelas 6, berarti SD. Di kiri ya. Oke bos. Wah itu kelihatan sobat, nampak itu. Itu sebetulnya buat apa ya, apartemen itu ditinggikan kayak apartemen sobat. Soalnya sendirian loh ya. Bagus sebetulnya, kok gak ditinggikan kayak apartemen ya rumah ini. Kan iso lucu gitu ya. Di sini ini sobat-sobatku semua, ini sobat ini sebelah ini yang mau kesana Pak Ran ini. Milih yang mana ini? Pak Tani ini sudah mau panen lagi sobat. Hati-hati ya, ini kita jangan sampai salah pilih ini. Ya Allah. Tengah-tengah kok ini ya. Ya Allah sobat, sudah dan ada. Iya, batu-batu ini di tengah ini. Ya Allah, semoga dan enggak ada masalah mobil saya, ya Allah. Jalannya gini lagi sobat. Aduh ya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Aduh. Ini sudah dan aman nih. Mobil sedan ya sudah tenggelam di sini sobat. Tadi
Yes, alhamdulillah. Itu. Sini ya. Ah, ini cepat. Yus. Ini kanan ya. Yus, ini jalanan. Woi, alhamdulillah. Jalannya di paving. Aduh, gitu tadi mengerikan coba, sampai nyanggrok-nyanggrok. Wah, ketemu lagi seperti ini lagi. Tuh, ciket seneng. Inilah liku-liku ya. Berarti perjalanan itu, hidup itu memang enggak semua mulus. Jadi inilah gambaran-gambaran. Ya cermin-cermin ya, ya. Ada di kalanya di atas ya, jangan terlalu apa namanya ya, menyombongkan diri. Kalau di bawah ya harus kita bersyukur apa yang bernikmat. Ini gambaran-gambaran di jalan seperti ini. Ada jalan baik juga, ada jelek ya, itu harus kita ya, walaupun bagaimana tetap kita apa namanya jalani ya toh. Oh, situ ada, kita nikmati aja yang ada. Di lagi lo kenikmatan lagi ya. Wih. Ngebut perjalanan berapa ini, 40 per jam. Wuh, tikungan tajam ini, letter U sobat. Cus. Wih, sangar 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 sangar. Wah, ketemu lagi sobat dengan jalan yang Bismillah. Waduh, ini bisa enggak ini, Rek? Ini jalannya enggak iso ini. Wis geblekur nek kene iki. Ya. Iya. Ini sobatku, saya mengalami kendala di sini, enggak bisa meneruskan perjalanan. Saya rasa walaupun saya paksa, yang jelas ini mobil ini bisa mogok di sini, bukan mogok, artinya enggak bisa jalan. Terperosok ini, kalau mobil anda sayapnya langsung saya naikkan atas ini, langsung wrrr mencolot. Tapi ternyata mobil saya tidak bisa, akhirnya saya mengurungkan diri ya. Saya mohon maaf sobat ya, saya tak atret. Aduh sobat, ini sudah jauh-jauh. Oke sobatku semuanya, mungkin saya rasa video pada kali ini saya akhiri sampai di sini. Saya kurang lebihnya mohon maaf sobat ya. Saya meneruskan perjalanan juga ada hambatan, tidak bisa masuk, memang sangat-sangat ekstrim benar. Kita paksakan ya tetap gak bisa sobat ya. Jadi kita urungkan niat kita, nanti kita akan muter ya sobat ya. Oke sobatku, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pembelajaran sobat-sobatku semuanya. Kalau di jalan terjadi inilah liku-liku yang ada di jalan ya. Kurang lebihnya seperti itu sobat ya. Tetap ikuti di channel yang sama Jalwis, tapi jangan lupa like, subscribe dan komennya gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.